Minecraft. Jika kita 20 kali mining, darah kita bakal menambah jadi 2. Dan semakin banyak kita mining, darah kita akan semakin banyak, guys. Tapi kita harus membuat sebuah pickaxe yang gak bakal hancur-hancur agar darah kita bisa semakin banyak. Apalagi kita mining diamond, darah kita berkali-kali lipat ya, guys ya. Jika kalian terus mining terus-menerus tanpa kalian berhenti, ini yang akan terjadi, guys. Jatuh dari sini mati gak sih? Ternyata enggak. Shooting terakhir, mampus. Yus guys, Smash Bros. Diamond. So ya guys, jadi di video ketiga ini kita bakal coba buat membuat sebuah pickaxe yang gak bakal bisa hancur-hancur agar kita bisa mining tanpa henti ya guys ya. Kalian lihat guys, darah kita cuma satu doang guys. Kita bakal jadikan unlimited darah kita ya guys ya. Nah ini by the way ada diamond dan ada gold guys. Lumayan nanti kita bakal mining ya guys ya, sampai darah kita nambah terus dan gak habis-habis ya guys. Apalagi nanti kita bakal coba buat lawan Ender Dragon biar Ender Dragonnya kalah guys. Tapi guys, pastikan video ini mencapai angka 100.000 like lebih ya guys ya. Tekan tombol like sekarang juga guys, agar postingan bakal lebih sering lagi untuk memainkan game Minecraft ya guys ya. Baca. Kita bakal langsung aja guys. Di sini ada diamond pickaxe dan ada unbreaking level 3 dan ada mending juga ya guys ya. Nah, di sini juga ada makanan untuk kita nanti makan ketika kita itu sekarat gitu ya guys ya, agar kita gak meninggal dunia guys. Nah, di sini ada anvil, kita bakal coba buat enchant dulu guys biar diamond pickaxe kita ini gak hancur ya guys ya. Coba ya kita klik. Wah, gak bisa guys. Yah, ini harus membutuhkan cost 3 guys. Jadi kita harus level 3 dulu guys. Oh, ya udahlah kalau kayak gitu kita bakal ngambil-ngambil dulu yang di sini guys. Lumayan ya guys ya. Lah kok gak bisa guys? Ini dia guys, kecrot, darah kita belum nambah ya guys ya. Ini aku gak tahu nih guys kenapa guys, tapi kita bakal coba buat mining terlebih dahulu ya guys. Oh, kalau diamond-diamond kayak gini gak bakal nambah guys. Yang nambah itu diamond-diamond atau batu-batuan yang belum menjadi diamond kayak gini ya guys ya. Yaudahlah ya, kita bakal coba buat ke tempat nambang kita, karena banyak sekali di sana ada batu-batuan yang bisa kita tambang ya guys ya. Apakah kita bakal lewat jalan pintas guys? Jangan deh, nanti takutnya pros diamond gak bisa naik lagi guys. Soalnya itu dalam banget gitu ya guys ya. Guys, itu kalau darah kita 1, kalau kita langsung kena musuh ini bisa mati ya guys. Jadi bahaya banget guys. Jadi kita harus pelan-pelan aja untuk mainnya, karena kalau mati kita ngulang lagi ya guys ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita santai dulu aja guys. Kita harus nemuin diamond-diamond dulu ya guys ya. Mana nih diamond nih? Perasaan aku naruh diamond di sekitar sini guys. Nyarain penambangan dulu ya guys. Jadi di sini banyak banget ada diamond dan segala macamnya. Nah, kalau nggak salah di sini guys. Nah, ini dia guys. Kita coba buat mining ya guys ya. Kacrot, kacrot. Oh my god. Kalian lihat guys, ini banyak banget dah. Level kita level 3. Good job guys. Oke, kita udah 4 nih guys, tapi darah kita belum nambah ya guys ya. Ini kayak mana caranya biar nambah guys? Ini yang nggak tahu guys. Kita mining dulu aja guys ya. Let's go everybody. Udah gue kagak nama-nama nih cil. Oh, nambah guys. Darah kita jadi 2 guys. Oh, kita harus nambang-nambang terus kayak gini guys. Oh iya, darah kita sudah 2 sekarang. Oke, misi kita adalah untuk jadiin darah Frost Diamond ini menjadi unlimited ya guys ya. Nanti kita bakal melawan Ender Dragon. Tapi kita harus mining-mining kayak gini dulu guys. Kita harus upgrade dulu senjata kita, karena kita membutuhkan 3 XP ngebuat agar pickaxe kita nih unbreakable ya guys ya, atau tidak bisa terhancurkan guys. Ini by the way kok nggak nama-nama ya guys ya. Oh, nambah guys jadi 4 guys. Oh my goodness. Ini baru seru guys ya. Kita nambang-nambang terus guys. Bodo amat guys. Gimana kalau kita balik dulu ke atas ya guys ya. Kita bakal coba buat ngebikin sebuah unbreakable. Siapa tahu ini juga dari pickaxe bisa lebih kenceng lagi buat ngematok ini dari batu ya guys ya. Oke, ini darah kita udah 4 ya guys. Udah aman lah guys ya. Ini kenapa villager pada tidur. Woi, bangun woi. Bisa ya cil. Mampus go, mampus go. Wah, kagak bisa nih guys. Ini harus versi berapa ya guys? Lupa Frost Diamond guys. Wah, kita harus naik nih guys. Kita butuh anvil. Oke lah kalau begitu guys. Atau kita bakal coba buat mining dulu di bawah sana guys, karena di sana aku punya tambang redstone dan tambang diamond. Oke, ini untung darah kita 4. Apakah cukup buat kita ngelewatin ini semua guys? Ini aku takutnya takut nih guys. Soalnya tuh kalian lihat ada sebuah magma lava guys. Oh, gini aja guys. Iya. Waduh, gak bisa lagi guys. Kita harus satu-satu kayak gini guys ya. Satu-satu. Let's go, hancurin satu. Ah, gini aja guys. Soalnya takut aku mati nanti guys. Nah, ini dia ya. Kita bakal pelan-pelan aja buat taruh ini dari batu-batuan guys. Nah, let's go everybody. Eh, jangan nih. Nanti kita jatuh guys. Waduh, hampir aku mati guys. Busuk dah. Kita pulin darah dulu guys. Bisa-bisanya nih guys. Wah, darah kita kok banyak ya? Kok langsung di... kalau kita naruh blok, itu darah kita nambah juga guys. Buset, ini panahnya panah sakti lagi guys. Jadi bener-bener sakit banget gitu guys ya. Nah, mampus kok ya. Ini juga satu nih, kita tutup dulu guys. Ini kita mati sama jebakan sendiri, nggak lucu ya guys ya. Kita taruh di sini. Let's go, nggak bisa bro. Kita udah kebal ya guys ya. Udah ada penutup gini guys. Wah gila, ini walking semua guys, bekerja semua ya guys. Tuh kalian lihat, denger suaranya. Udah ada senjata-senjata kayak gitu ya guys ya. Oke, gini dia brother. Nah, nanti by the way nanti kita bakal lewat sini. Kenapa lewat sini? Karena ini adalah jalan teleportasi untuk kita menuju kemana, tempat di masa depan ya guys ya. Nah, di sana itu ada banyak sekali mainanganku kayak guys ya. Maksudnya batu-batuan kayak gini. Nanti kita bakal lanjut mining di sana dulu dah. Ini juga kita bakal ambil redstone. Siapa tahu nanti bisa berguna untuk kita membuat
buat apa gitu ya guys ya. Ini darah kita masih berapa tuh guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8 guys. Belum darah normal ya guys ya. Nanti kalau udah darah normal baru kita asal mining aja ya guys ya. Dan kita juga miningnya batu-batu biasa aja, biar level kita ini cepet nambahnya guys. Karena batu apapun yang kita tambang kayak gini nih guys, ini bakal, nah oh my god, oh my god this guys, darah kita langsung nambah jadi berapa tuh ya guys ya. Oke, setiap kita gali blok, darah kita bakal nambah ya guys ya. Ini GG sih guys, GG WP sih ya guys ya. Kita nambang aja deh, kita bakal bikin armor segala macam. Seperti nanti ada zombie, smelly cat you. Jadi kita langsung sikat sampai habis ya guys ya. Let's go everybody, everybody let's go. Kita bakal tambangin darah kita udah sekitar 16 darah guys. Lumayan lah guys ya. Untuk lawan Ender Dragon kita harus sampai full guys. Bar kita sampai atas ya guys ya. Oh my god. Buset, ini jadi berkali-kali lipat ya guys ya. Bukan setiap kita nambang itu nambah 2, tapi ketika kita sudah darahnya 16, jadi dia ditambah 16 lagi guys. Jadi lebih OP lagi, wah lebih kenceng lagi, biar kita bisa jadi banyak ya guys ya. Oke lah kalau begitu guys, kita harus lewatin dulu guys. Kita harus menuju ke atas lagi. Kita harus coba buat melihat tambangan kita yang lainnya guys ya. Ini kita naik dulu nih sampai atas sana guys. Nah ini dia guys. Oke guys, sudah sampai atas. Baca. Ini coba kita makan Golden Apple lah guys ya. Apa yang terjadi guys? Oh my godness. Darah kita nambahnya banyak banget ya guys ya. Oke. Ini aku gak tahu apakah nanti bakal ngebug atau gimana guys. Karena kita makan Golden Apple, darah kita sudah nambah ya guys ya. Wah gila, ini rusak guys. Ini rusak guys, kita hancurin dulu guys. Let's go. Wah gila, ini kenceng banget guys. Oh my godness. Look at that guys. Wow. Darah kita nambah langsung berapa guys ya. Buset, ini langsung aktif guys. Kita gak bisa lewat guys, harus ngancurin ini dulu guys. Buset, ini susah nih guys. Darah kita ada banyak banget guys. Nanti kita oke. Wah gila guys, darah kita banyak banget ya guys ya. Ini bisa lah nanti kita lawan The Dragon gak mati-mati guys. Coba kita lompat dari ketinggian ya guys ya. Mati apa tidak? YOLO, oh my godness. Look at that guys, gak bakal mati guys. Kita bakal bikin unbreakable pickaxe agar darah kita semakin gak bakal habis-habis. Karena kita bakal mining semua apapun yang ada di depan kita ya guys ya. Ini lumayan banget nih guys. Buset, darah kita nambah terus guys. Kalian lihat tuh guys, nyala terus ya guys ya. Oke lah kalau kayak gitu gak bakal mati aku nih guys. Kita bakal coba, mana nih? Oh ini guys, kita bakal ke anvil. XP kita udah banyak, jadi gak usah khawatir guys. Unbreakable, let's go. Satu lagi, bisa gak? Oh bisa, mending. Oke, oke guys, ini udah OP banget sih guys. Ini udah susah banget buat hancur ya guys ya. Oke, ini gak bakal hancur. Kita bakal coba buat langsung aja, langsung mining semuanya ya guys ya. Ini jalan-jalan juga kita hangusin aja guys, sambil kita nanti bikin sebuah portal dimana nanti kita bakal membuat jalan menuju tempatnya si Ender Dragon guys. Wah ini kita kalahin aja dia guys ya, pakai darah unlimited kita guys. Wah by the way, kok gak nama-nama guys. Oh, buset, darah kita langsung banyak guys. Kita pakai ini dulu guys, pakai makan dulu lah guys ya. Kita bakal mining lagi guys. Oh my god, oke let's go. Kita bakal fullin lagi guys. Kenapa darah aku nih lama naiknya guys? Karena kita modenya gak peaceful guys. Kalau mode kita peaceful, itu ini guys ya, kita peaceful dulu deh. Biar darah kita nambah terus ya guys ya. Oke let's go, naik terus bro, naik terus. Kayak full dulu guys, sambil kita nambang kayak gini guys. Darah kita sampai berapa nih guys? Bisanya guys, kita bakal coba sampai penuh ya. Oh my god, ini kalau sekali lagi kita udah selesai mining, ini gak tau guys siapa kalau layar kita bakal jebol, jadi kita gak bakal bisa mati. Coba kalian tonton aja nanti ya guys. Wah gila sih guys, ini beneran OP sih. Ini udah pasti gak bakal bisa mati guys. Ini full banget nih. Let's go lah, kita bakal nambang-nambang semua lah. Inilah guys, buset dah. Ini kita bakal coba buat nanti ngebikin sebuah apa namanya, portal atau rumah buat kita bertahan hidup ya guys ya. Ini lumayan banget nih guys. Rumahku kita bakal perhatikan dulu guys, nanti kita benerin ya guys ya. Kita bakal coba buat eksperimen dulu lah. Oke guys, sampai kita main, pasti kalian semua udah bener-bener subscribe dan like video ini sampai angka 100 ribu like. Lebih di next video kita bakal coba guys Minecraft, tapi jika proses diamond jalan, semua bakal berubah menjadi diamond ya guys. Nah, like dulu video ini guys ya. Kalau kalian setuju, aku bakal mainin itu guys. Kita bakal tambang semua langsung sampai habis guys. Darah kita bakal nambah guys ya. Oke. Ini sampai 20 blok ya guys ya. Baru darah kita bakal berkali lipat lagi, dikali 2 berarti guys ya. Jadi tadi dari darah kita 1 terus jadi 3, terus jadi 6, terus jadi 9. Pokoknya nambah-nambah berkali-kali lipat ya guys ya. Dikali 2 pokoknya guys. Ini darah kita ada berapa nih guys? Mati gak sih kalau kita kira-kira kayak gini guys, ngelawan Ender Dragon guys? Coba kalian komen ya guys ya. Oke guys, ini darah kita masih agak lama ya guys ya. Gimana kalau kita nambang yang biasa dulu guys? Baru kita bakal bikin armor dan kita bakal menuju si Ender Dragon ya guys ya. Mati gak sih guys darah kita segini ngelawan Ender Dragon? Enggak lah cil. Wah gila, ini banyak banget sih guys. Ini gak habis-habis ya. Ini sampai berapa nih? Kita harus 2 kali lipatnya kah? Udah dari sana sampai sini guys. Oh my godness, look at that. Woy. Wah masih belum. Apakah ini sudah maksimal? I don't know. Tapi kita bakal coba tetap buat mining ini sampai habis ke ujung sana. Karena aku sendiri penasaran bisa gak sih gitu kan. Wah nggak habis-habis dong. Kayaknya ini udah maksimal ya. Nggak tahu lagi ya Gun. Kita bakal langsung aja jebol aja nih sampai depan sana ya. Wah buset dah, nggak nambah darah kita loh. Tapi sambil kita nunggu darah kita, si bocil guys, bengong dia ngeliatnya guys. Kira-kira mati nggak sih kok darahku segitu cil?
Darah kita ini baru terisi setengah loh. Dari tadi aku tunggu ya guys ya. Buset, kalau jatuh berkurang ya guys ya. Oke deh, coba kita nambang di sini ya guys. Ini soalnya ini batunya agak rapuh ya guys ya. Jadi lebih cepat lagi guys. Let's go lah, kita sikat dulu nih. Kita bakal menuju ke sebelah dulu guys. Let's go everybody. Everybody. Wah, 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 wah. Apa yang terjadi guys? Kalau semua, wesh, buset nih sampai rumah kita hancur ya guys ya. Buat nyoba ini dari data pack guys. Keren-keren guys. Coba kalian komen ya guys. Kalian kasih di komentar data pack yang keren-keren selain data pack ini guys. Nanti aku bakal coba ya guys ya. Oh my godness. Wah gila. Kayak udah mentok ini Cil. Fix udah mentok. Dari tadi aku tunggu ini gak habis-habis Cil. Maksudnya gak nambah-nambah. Gak tahu lagi guys. Udahlah sampai kita nunggu full darahnya. Kita bakal tetap nambang-nambang ya guys ya. Siapa tahu beneran bisa gitu ya. Kalau beneran bisa mah kita gak bakal mati lawan Ender Dragon guys. Sekali hit mati kayaknya Ender Trot itu guys ya. Buset dah Cil. Kayak udah maksimal ini Cil. Oke lah kalau gitu guys. Kita bakal coba buat bikin portal Ender Dragon terlebih dahulu ya guys ya. 1 hour later. Guys, ini sebelum kita menuju sana, kita bakal coba crafting city dulu ya guys ya. Ini by the way, kita bakal pasang dulu satu portal lagi di mana guys ya. Oh sini guys, oh my god, sudah siap Cil. Ini kita bakal, iya kan darah kita full Cil. Ini aku bakal coba buat enchanting dulu ya guys ya. Agar ini dari gini kita nih oke guys. Oh ini gak bisa guys. Aruh ini gak bisa guys ya. Ini gimana bucil nih guys. Ini coba ini guys ya, bisa gak? Oh gak bisa, gak bisa Cil. Aruhnya gak bisa di, oh bisa, infinity guys. Oh my god, multi shot. Let's go. Coba kita tes dulu guys ya. Oh my god. Buset dah guys. Lumayan OP sini guys buat lawan Ender Dragon nanti ya guys ya. Oke, darah kita sudah penuh. Kita akan membuat sebuah baju terlebih dahulu guys. Ini baju, helm, biar kita tuh makin kebal ya guys ya. Ini semoga Frostden masih ingat nih guys buat baju guys. Soalnya udah lama banget aku enggak main Minecraft gitu ya guys ya. Nah, satu lagi sepatu guys. Ini bisa enggak sih? Oh, bisa bisa. Let's go. Oke, ini aku mau bikin pedang tapi aku lupa nih kayak mana. Oh, bisa guys, kayak gini guys. Nah, satu lagi kita bakal tambahin kayak gini. Nah, ini dia pedangnya guys. Kita sudah punya banyak sekali pedang. Lalu kita butuh pickaxe. Let's go everybody. Ini kayaknya kita udah cukup banget sih guys ya. Kita bakal enchantment dulu guys supaya lebih OP lagi guys lawan Ender Dragon guys. Kita bakal ini protection. Let's go. Lumayan protection juga. Wah, XP-nya enggak ada guys. Ya udahlah, kita pakai ini dulu guys. Lumayan ya guys ya. Oh, namanya lumayan guys ya, protection level 3. Dari kita nambah guys. Let's go, let's go, let's go. Kita masuk ke sini guys. Apa yang terjadi, Bung? Dalam hitungan kita bikin gini dulu guys, ladder dulu. A few moments later. Let's go guys. Kita bakal coba buat masuk. Oh my god, what happening? Where is the end? Okay, and the dragon right here guys. Let's go guys. Kita bakal coba buat bikin jalan dulu guys. Wah, gila satu lagi nih. Bisa enggak sih lompat sana guys? Takutnya enggak bisa guys, enggak sampai. Mau darah sebanyak apapun kalau jatuh ke sana mati guys. Okay, kita lihat nih matanya guys. Mampusku. Berani kalau anakku ya, berani kok ya. Langsung mati dia guys. Nggak berani dia lawan Frost Demon ya guys ya. Marah kok ya. Nggak kena-kena guys. Ini jago banget guys. Jago banget ini. Kayak mainin pas itu Dragonnya. Masa sih Cil? Iya. Aku sikat ya Cil. Sikat nih Cil. Mampus Frost Demon nih bos. Kita bakal naik ke atas dulu ya guys ya. Ini by the way aku agak susah guys ya. Soalnya kenapa? Ini darah kita susah gininya guys. Tambahnya guys. Kita bakal makan galen apa dulu ya guys ya. Udah nggak habis pula lagi nih soalnya nih. Kita harus naik ke atas sana. Semoga saja bisa guys. Darah kita banyak bos. Woi, nggak bisa guys. Oh, nggak bisa lempar ini guys. Gimana tidak kita naik sekarang? Woi, udah kita naik manual aja guys, pakai leader aja guys. Bisa-bisanya guys ya. Darah banyak nih bos. Ini dia bro, kita hancurkan dulu guys. Cedar, mampus. Wah gila, ini masih banyak ya guys ya. Yaudah kita hancurkan dulu guys. Frost Diamond nih bos. Pemain FF PUBG. Buset, langsung one shot one kill guys. Tenang guys, ini jago banget aku nih guys. Nggak kena, bos. Terlalu jauh itu guys, impossible guys. Mampus, kali shot. Yang jauh itu ya. Hancur guys. Mana lagi guys di sana guys. Hancur kok. Kalau dia gitu tuh dia darahnya berkurang guys. Si Ender Dragon guys. Hancur dia ya. Berani-beraninya dia guys. Buset, kita ditembak. Oke. Sabar Ender. Berani-beraninya nanti kau. Kalau nggak bisa ngeheal, hajar ya guys. Ush, mati aku guys, hampir aja guys. Ditabrak Ender Dragon guys, padahal udah habis semua ya guys ya. Oke lah kalau kayak gitu guys, kita bakal langsung naik ke atas ya guys ya. Melawan satu versus satu, melawan Ender Dragon, man. Kita buktikan guys, mana si Ender Dragon, menghilang dia guys. Gak bisa ngeheal dia guys ya. Ini by the way, Ender Eye-nya gak bisa dipakai guys, gak tahu kenapa guys ya. Bro, sini kok bro. Kita tembak saja deh guys, kita tembak saja deh guys. Gak bisa lu. Wah, OP sini guys. Buset. Kita tunggu di sini aja guys ya. Kena dia guys. Oh, kita pakai yang ini aja nih. OP ini lumayan nih. Keluarnya 3 guys. Buset, mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Kita hajar aja guys.
Buset, kemana dia? Mana dia? Ush, gila mental aku guys. Sorry guys, sampai mental aku lawan Ender Dragon guys. Sedikit lagi dia mati tuh guys. Kita hajar aja guys. Let's go, darah gua enggak habis-habis, bro. Gila, aku racunnya pun enggak mempan dah guys. Kalau kita makan stick ini guys, darah kita penuh lagi dan kita bakal panah lagi guys. Ini dia, bro. Ini dia, bro. Let's go everybody. Darah kita guys, kalian lihat guys, enggak habis-habis guys. Kena damage. Wah, curang kali dia nih guys. Wih, banyak kali guys. Oh my god, hampir aja kita mati guys ya. Ini agak susah buat dikalahin karena ini rajanya di Minecraft. Jadi kalau kita bunuh ini langsung tamat guys. Tapi dengan darah kita yang sebanyak ini, santai lah min. A few moments later. Guys, Ender Dragon ya guys. Coba kita tes dulu guys, sebelum kita bunuh Ender Dragon, kita jatuh dari sini mati enggak sih? Mati ternyata enggak. Shooting terakhir. Wah, apa shoot? Woi, minggir woi. Woi, minggir woi. Mampus. Terus diamond nih, bos. Enggak tahu dia guys ya, Frost Diamond dilawan guys. Sudah pasti kalah lagi guys, raja Minecraft ini guys. Darah kita gak bisa habis ya guys ya. Akhirnya finally guys, ini berapa XP guys ya. Ini ada Lord Dragon guys. Oke lah guys, kita udah tamat guys. Wah, ini XP lumayan nih guys. Level berapa kita nih guys? Level 62, 65, 66, 68. Wah, gila banget sih guys. Oke deh guys, kita bakal langsung tamat. Bentar dulu nih, kita ambil ini dulu nih. Buset kok hilang guys. Let's go. Oke guys, ternyata satu blok, satu darah ternyata bisa mengalahkan Ender Dragon tanpa kita harus lama-lama buat cari equipment ya guys. Mungkin sih video kita kali ini guys, coba kalian komentar di next video kita bakal coba buat main data pack apa lagi. Kalian bisa komen ya guys. Dan bisa kalian ketawa guys, kalian bisa baksa ketawa. Bye bye.